fokus untuk memuji Tuhan. Yes. Ya. Ingat, gak boleh sambil makan ya. Betul. Waktu memuji Tuhan. Betul. Gak boleh bolak-balik juga ke WC. Pasukan berkuda.
Haleluya. Ayo adik-adik, haleluya. Sekarang kita mau siapkan hati kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Yes. Adik-adik di rumah tutup matanya, lipat tangannya, angkat tangannya untuk menyembah Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Jesus, I believe in you, Lord. Yes. Tuhan Yesus, kami percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan masuk dalam hati kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Into your hand I commit again. Into your hand I commit. Jesus, I
dan berterima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya berikanlah kami hati, telinga yang mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Yes. Tidak bermain dan tidak berbicara, tapi kami hanya fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kalidia senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali pada hari ini. Kalidia percaya adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kalidia mau ajak adik-adik bermain selam nih ya. Kalidia bawa sebuah gelas kosong. Nah, ini gelas kosongnya. Kelihatan nggak adik-adik? Tuh, matanya Kalidia kelihatan ya. Tuh, kosong ya. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita ini kosong kalau tanpa Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hidup kita, ada keselamatan di dalam Tuhan. Wow. Ada sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menyertai hidup kita. Jadi kita gak usah takut. Ada apa lagi ya? Ayo coba, ada gak yang bisa bantu kali dia? Iya betul, ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita di dalam setiap masalah kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini adalah tentang seorang ibu yang tidak bosan-bosan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia menyampaikan masalahnya kepada Tuhan. Dia adalah Hana. Hana ini adalah istri daripada Bapak Elkana. Nah, Elkana mempunyai dua istri. Istri pertama adalah Hana, istri yang kedua adalah Penina. Hana tidak bisa punya anak, sedangkan Penina bisa mempunyai anak. Penina selalu membuli keadaannya si Hana, selalu menjelek-jelekkan, selalu merendahkan keadaannya si Hana. Hana hatinya jadinya sedih sekali karena dia sudah gak bisa kasih anak kepada Elkana. Terus udah gitu si Penina lagi sering sekali meledek keadaannya dia. Maka dari itu Hana datang kepada Tuhan. Hana berdoa, Hana menangis dengan terseduh-seduh. Dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan, Imam Eli melihat Hana sedang berdoa. Tetapi Imam Eli menyangka Hana sedang mabuk. Karena Hana berdoa dalam hati dan mulutnya saja yang bergerak-gerak. Jadi Imam Eli bilang, kamu sedang mabuk ya? Tetapi Hana menjawab kepada Imam Eli, enggak, aku tidak mabuk. Aku sedang berdoa kepada Tuhan. Aku sedang sedih. Aku sedang cemas. Aku sedang gelisah. Aku kasih tahu kepada Tuhan kalau aku punya masalah. Aku menginginkan seorang anak. Kalau Tuhan memberikan aku anak, aku juga berjanji aku akan memberikan dia sebagai pelayan Tuhan. Dan Imam Eli memberkati Hana. Hana terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dia tidak bosan-bosan berdoa kepada Tuhan, menantikan jawaban dari Tuhan. Dan setahun kemudian, Tuhan mendengar doanya Hana. Hana diberikan seorang anak dan diberikan nama Samuel. Nah, ingat ya adik-adik, tadi Hana sudah berjanji kepada Tuhan ketika dia diberikan anak oleh Tuhan, maka dia akan memberikannya pada Tuhan kembali sebagai pelayan Tuhan. Maka dari itu Hana ketika Samuel sudah agak besar, Hana membawa Samuel kepada Imam Eli untuk dijadikan pelayan Tuhan. Dan kalian tahu enggak, ketika Hana memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya, memberikan Samuel, Tuhan sungguh senang Hana menepati janjinya. Tuhan memberikan lagi Hana 5 orang anak. 3 anak laki-laki
dan dua anak perempuan. Jadi adik-adik, kita jangan bosan-bosan berdoa sama Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab doanya kalian. Dan kalau kalian sudah berjanji sama Tuhan, kalian juga harus menepati. Gak boleh ingkar janji, ya. Harus menepati janji kalian. Seperti Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Ketika dia menepati janjinya kepada Tuhan, Tuhan memberikan Hana banyak anak lagi, 5 orang anak. Wow, dahsyat ya Tuhan kita. Maka dari itu, ayat hafalannya pada hari ini adalah Lukas 18 ayat 1 ya. Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, sekali lagi, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita tutup dalam doa, kita tutup mata, lipat tangannya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami mau terus berdoa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu hanya Engkau yang bisa menolong masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar dari Ibu Hana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat jumpa dan tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan dan mengikuti ibadah online. Bye bye, God bless you.